Perkenalkan nama saya Penny Cahyanti dari Banyuwangi. Oke, saya di sini ikut KDI pertama kali di Hotel Royal Jember. Ini pertama kali KDI yang saya ikuti. Alhamdulillah sehat, lancar, dan anak saya juga tidak rewel. Terus yang saya dapatkan di sini sangat banyak sekali. Selain bertemu dengan leader-leader, mentor-mentor yang sangat luar biasa, saya juga bertemu dengan distributor-distributor dari seluruh pelosok Indonesia. Pelajarannya yaitu sangat banyak sekali. Di sini saya mendapatkan bagaimana caranya saya, mindset saya, sikap yang harus saya lakukan, sikap-sikap yang belum pernah bisa saya lakukan, insya Allah setelah KDI ini akan saya lakukan dan akan start dari nol lagi untuk menjadi distributor. Oke, sekarang impian saya pada tahun ini 2020 bulan Desember, insya Allah akan terbeli sepeda motor NMAX warna hitam. Dan impian yang kedua, saya ingin jadi stokis pada tahun 2021 pada bulan Oktober, insya Allah. Dan impian yang ketiga, saya ingin membeli satu unit mobil Ayla Astra merah. Dan yang keempat, saya ingin membeli sebidang tanah untuk kedua putri saya dengan luas 50 meter persegi. Nama saya Cipi Gurianti dari Lumajang. Semangat saya untuk ikutan KDI, saya ingin lebih sukses kayak teman-teman, lebih punya mindset yang jelas, pokoknya lebih segalanya deh. Cita-cita saya karena banyak kepingin sukses di KDI, kepingin sukses di NASA, kayak teman-teman yang lain. Semangat, 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 saya pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut KDI ini baru pertama kali karena saya ingin tahu seluk-beluk NASA yang dalam. Dan saya gabung di NASA ini ingin membahagiakan orang-orang di sekitar saya, terutama keluarga saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Saya Noviatun dari Banjarmasin. Tujuan saya gabung di NASA, saya ingin membahagiakan anak saya. Saya jauh-jauh dari Kalimantan, saya ingin tahu seluk-beluk NASA. Saya harus sukses di NASA. Saya harus sukses. Saya harus membahagiakan anak-anak saya. Terima kasih untuk donen-donen saya. Semangat, semangat. Manut, manut, dan manut terus sama Aben. Semangat, Mas. Saya Nur Azizah, distributor resmi Pujer Bondowoso. Tiga hari ini saya mengikuti KDI perdana di Jember ini. Alhamdulillah pematerinya sangat-sangat luar biasa, sangat memotivasi saya untuk segera stokis. Ini KDI kedua saya. Di sini saya mendapatkan ilmu yang berbeda dengan KDI yang pertama. Jadi setiap kali ada motivator itu ada ilmu-ilmu tersendiri. Jadi sangat-sangat membantu saya untuk perkembangan bisnis saya. Jadi target saya ini tahun 2020 saya harus stokis. Terima kasih untuk semua motivator. Selanjutnya, tanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Sekita. Saya mitranya Dekor Azizah. Saya pertama kali ikut KDI. Dan terima kasih sekali. Saya sudah banyak mendapatkan ilmu dari KDI ini. Dan saya akan di KDI selanjutnya akan bawa mitra saya di sini agar bisa tahu sama pelajar ilmu-ilmu di KDI. Semangat pagi. Saya Nurul Hasanah dari distributor resmi dari Pujer Bondowoso. Saya pertama kali ikut KDI. KDI ini sangat mengesankan. Terima kasih buat para pemateri karena saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa di sini. Saya akan ikut untuk yang kedua kalinya. Saya akan bawa mitra baru saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Semangat pagi. Nama saya Zaifia dari Pelacikan Bondowoso. Saya ikut KDI ini ingin menimba ilmu yang sangat luar biasa dan alhamdulillah ilmunya sangat-sangat bermanfaat buat saya.
dan saya ingin segera stokis berhasil dan sukses di dinasa ini untuk membahagiakan orang-orang yang saya cintai. Nama saya Pipit Kartini, saya owner dari stokis P2815 dari Jember, Tanggul. Saya ikut KDI yang keempat kali setelah Batu, Olino, sama terakhir ini di KDI Jember ini. Di KDI ini kita diajarkan kiat-kiat sukses untuk menjadi stokis, diajarkan mindset kita berkembang, diajarkan jadi Crown Diamond Director. Terima kasih. Halo, saya Siti Fatima, downline-nya Mbak Pipit dari Tanggul Jember. Saya pertama kali ikut KDI di Jember ini. Kesan-kesannya ikut KDI, saya dapat ilmu yang lebih bermanfaat agar saya bisa menjadi downline NASA yang lebih sukses lagi.